Kopi Bosen semua, ini hari kita berada di Ranau. Tapi kan sebelum bermulanya acara Ranau Open Hard Code Challenge, kami nampak di kereta ini apa? Begini seksi. Sebelum tuh kita jumpa dia punya Big Boss. Bos, boleh bagi tahu apa nama Bos? Ming. Ming, oke. Okay. Kota Marudu. Kota Marudu, Big Boss Ming. Oke, okay. Dia one of the dealer Kota Marudu SPC lah kan? Ya. Yes, oke. Okay. Big Boss Ming, boleh kita cerita ini kereta depan kita ini kereta apa? Ninja 80. Ninja LC 80. Ah. Kan? Oke, okay. Kita straight to the point. Apa modification di apa yang kau sudah modified di bahagian depannya? Bulba. Bahagian depan ini Tabewin. Oh, ini yang duluan. Retreat Tabewin. Double moto. Double moto. Double moto, double winch. Punya pasar dia punya winch ini nih. Ya. Bos, terus terang lah. Berapa harga ini? Ikut alternator, itu battery lagi semua 16.000. 16.000 untuk winch? Ya. Oke, okay, kau punya bulba, bos. Apa yang kau sudah? Ini SPC punya bulba? Ya. Oh, SPC bulba. Okay. Bulba pun SPC, tapi potong. Potong untuk kasih masuk ini winch? Ya. Oke, okay, di bahagian bawah, bos. Apa yang kau sudah modified dari Excel? Tidaklah. Itu parang saja. Semua pun SPC punya ini. Steering tumbler, steering damper pun SPC juga. SPC semua, oh, iya. Steering semua. Absorber pun SPC kan? Ya. Tapi yang mahal kan, yang saya perasan dia punya parang nih, bah. SPC. Ya. Dia macam warna itu superior juga lah. Iya. Tapi dia sudah pelanggan bos. Oke, oke, di bahagian tepi ini besi pun SPC juga. Ya, SPC. Kalau kamu nampak ini stiker besar begini ini, jadi kamu tahu lah, ini kereta fully SPC 4x4 punya. Tayar kok bos, apa kau pakaiin ya, Big Boss Ming? Mana? Tayar kok, apa size nih? Tayar 38.5. 38.5, rim 10 cc kan ini? Tidak, 8. Oh, 8 cc? Nah. Oh, supaya dia tidak senang pangcut. Oh, ini ET dia kosong lah. Nah. Oh, oke. Boleh kita tengok di bagian atas dia yang spesial nih. Atas dia yang paling spesial nih sebenarnya nih. Bos, ini yang kotak nih kan. Biasa nih kan orang simpan apa? Simpan barang-barang makanan. Oh, makanan? Ya. Oh iya, cantik. Tapi kan mari kita pergi tengok di bagian sini. Kamu nampak tuh natu cam 2. Ini cam ah. Kita promote satu kali lah. Ini SPC punya. SPC. Berapa semua orang boleh muat nih, bos? Dua orang. Dua orang boleh kalau muat? Kalau tiga orang pun boleh. Budak lah? Tidak. Kalau kiri kanan perempuan boleh. Alah pak. Tapi ini cantik kok. Dia ada berat nih, berapa banyak boleh tahan nah? Boleh 300 kilo pun boleh. Oh, 300 kilo. Kebaikan kalau orang begini kan dia tidak payah lagi buka awning, mau pasang cam, dia otomatis tinggal buka begini saja. Ya, kan? Buka saja 5 menit saja siap. Betul betul satu betul. Satu orang. Kalau beginilah kan bos, kita mau tanya lah berapa harga biasanya? 3.000 begitulah. 3.000. Oh, 3.000 siap pasang lah. Oh, oke, okay, cantik kok. Senang saja, pasang pun senang, mau buka pun senang. Oke, okay, mana-mana yang orang Kota Marudu yang nampak ini Boss Ming, kamu berminat yang begini nih, kalau kamu kaki camping, nah cari ini Boss Ming di Kota Marudu punya orang ini. Kita pergi bahagian belakang pula, bos. Apa yang kamu sudah buat nih? Tayar sama juga lah, 38. Ya, 38. Jernih. Ya, ini komplit punya spare tire. Oh, dia tukang bawa lah. Tukang bawa. Oke, ini water tank. Ya, water tank. Bulba belakang pun SPC. Ya, semua SPC. Full set SPC. Oh, bos, kita boleh tengok bagian belakang dalam nih di sini. Dalam. Boleh. Oke, sekarang Big Boss Ming tengah membuka bagian belakang. Woi, nampak luas, bang. Kamu tengok di dalam ini. Oke. Ada recovery gear. Semua barang-barang ada bawa punya. Electric winch satu lagi. Itu kotak saja. Oh, kotak saja. Itu simpan barang-barang. Oh, untuk kasih. Itu hoka. Oh, recovery punya tempat lah. Dikawali punya. Tapi masih cantik kok dalam ini, bos. Cantik kok kau jaga. Cantik. Kita boleh pergi tengok bahagian di dalam, bos. Dalam? Ya, boleh. Dalam. Boleh, Sekarang kita on the way, mau pergi tengok di bahagian dalam. Kamu tengok apa nih kereta, cantik betul nih kereta. Koyo clean loh. Tidak bersih, tidak kotor loh. Iya. Boleh naik. Ya, saya mau naik pun susah. Oke, Big Boss Ming, boleh cerita apa yang kau sudah modified di bahagian dalam nih? Ini kapasitor untuk windnya. Terus terang lah, saya pikir tadi ini bio. Bukan bio, ini kapasitor. Oh, kapasitor. Untuk wind dia support itu karan pergi
Battery. Oh, yang double motor punya winch tuh. Wow, oke. Okay. Cuma biasalah ada nih mobile ring. Ini toki-toki. Ini walkie-talkie. Ini ya. Walker kan? Kompresor. Ini kompresor untuk free wind-nya. Ini kasih on ya sini, mau tarik mau keluar pun boleh. Semua ada di dalam. Ini pun kompresor. Ini untuk loker, ini four wheel. Senang. Oh, semua modified dari dalam, senang. Oh, kan begitu. Tapi kan saya tertarik betul dengan dia punya seat. Ya, seat pun ada cemek kedai ada buat. Oh, ini kereta bos tahun bila? 1980-an. Saya pun tidak ingat. Macam 90 lebih lah, bahkan 9 lebih lah, lama sudah 20 lebih tahun, dekat 30 tahun lah. Begitulah itu. Boleh tahan. Tapi kalau kereta kasih cantik kan, cantik juga itu. Kalau jiwa cantik, kereta otomatis cantik punya, Pak. Iya. Amoy pun tinggal, Pak. Ini emergency light lah. Oh iyalah, dari jauh mesti menampakkan. Oke, Big Boss Man, boleh kita tengok di bagian engine kau pula? Boleh. Alright. Oke, sekarang Big Boss Meng tengah membuka bagian engine. Bos, apa yang kau sudah modified di bagian engine? Turbo loh. Turbo F55. F55. Turbo. Turbo F55. Intercooler modified. Iya. Intercooler. Oh, ya intercooler. Intercooler besarnya, bukan kecil ya. Bateri ada 2. Bateri 2. Tuna ada e-compressor tuh kan? Ya, e-compressor juga sana. E-compressor. Tiko, ini kereta berapa cc, Bos? Berapa cc ya? Ini 24 valve. 24 valve dia 4.2. 4.2 24 valve. Ini tangki air pun tukar. Oh, iya. Tukar. Tapi ini kan, Bos, saya terpikir, Pak, SPC ada kan nih begini? SPC. SPC juga? Iya. Kalau begini berapa nih, Bos, harganya? 1.000 lebih sejak. Oh, tidak sampai 2 lah. Tidak. Oh. Ini bos apa, Bos? Mana? Ini? Iya. Itu spotlight-nya. Oh, spotlight di atas punya. Spotlight atas. SPC juga kan tuh? Itu bukan. Tapi double row terang ini. Iya. Tetap terang. Oh, jangan lupa tanya, ini box tadi XPC lah. SPC. SPC juga, Bos. Saya ini soalan dari saya lah, saya berminat, Pak. Ini box harga ada berapa? 1.800 begitulah. Boleh tahan juga lah kan? Tahan panas, tahan hujan. Tidak masuk air. Yuk boleh duduk. Keras lah. Mau kasih turun pun tidak susah. 1 menit saja. Oh, demand lock begitulah. Cantik kok ini kereta, Bos. Oke, Bos Meng, kalau kamu mau tahu orang Kota Marudu, dia ada buka, dia dealer SPC untuk di bahagian Kota Marudu. Ya kan, Bos? Ya. Apa-apa related dengan Borneo Safari, Borneo Safari punya barang kamu mau cari SPC, kamu boleh cari Big Boss Meng, dia di Kota Marudu. Oke, Big Boss Meng, dia sudah kasih tengok di bahagian dalam dan juga luar. Roughly lah conclusion. Big Boss Meng, ini kereta sudah pernah masuk Borneo Safari kah? Belum. Tapi ada rezeki nanti bawalah kan? Iya. Terus teranglah, kita review yang kamu nampak tadi kan, ini spek-spek Borneo Safari sudah, ini tinggal bawa masuk saja. Iya, kan? Tapi saya sayang. Sayang kereta? Iya, saya sayang. Oke, soalan kedua, Bos. Kalau orang mau buat beginilah kan, tolak harga kereta, berapa habis? 110 lah. Boleh beli satu kereta lagi, oh. Oke, okay, kalau let's say lah kan, tiba-tiba lepas ini video lah, terviral, orang mau beli ini kereta, Bos, kau jual kah? Jual juga, kalau ngam harga. Oh, ini biasa orang cakap punya. Oke, okay, next, apa yang kau mau tambah untuk ini kereta, kalau kau ada planning next? Mungkin saya mau, itu atas, tiada aircon. Mau tambah aircon? Saya kira itu mau tambah aircon. Hotel bergerak, oh? Ya. Oke, okay, the last question, Big Boss Meng, boleh belanja kita bunyi dia kah? Bunyi exhaust dia? Boleh. Cantik. Ini kereta berapa kali sudah masuk BS? Belum ada kah? Belum. Tapi kau ada lain kereta? Saya kalau masuk BS, saya pakai lain kereta. Oh iya, tapi memang semua SPC juga lah? Iya. SPC, kalau siapa bilang SPC ini kan tidak boleh bawa masuk BS, boleh bah? Boleh. Macam setiap tahun ada saja orang yang full kereta SPC. Banyak KK pun, mana-mana pun banyak. Banyak, oke, Bos, satu soalan. Apa maksud SPC?
SPC saya pun tidak tahu. Oh iya kak? Oh, saya pun tidak tahu, memang dia punya jenama begitu saja. Ada, saya punya kawan cakap bah. SPC dia bilang maksudnya support product China, ya kak tuh? Tidak tahu. Macam betul juga. Ya. Thank you bos. Oke. Apapun bos, kalau begitu nanti kalau kau masuk Bunda Safari kita jumpa di sana lah. Boleh. Terima kasih ya karena sama menerima kami punya review nih. And harap-harap nanti kalau masuk nanti kami kacau kau lah. Oke. Terima kasih bos Meng. Pergi Marudo mesti cari saya. Ya, bulan 8 kita jumpa lagi. Oke. Okay. Alright, thank you. I'm ill.